Oke teman-teman, nah pada pembahasan video kali ini membahas tentang penyebab akurasi sering ngacak ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng subscribe-nya ya teman-teman, dan juga komentarnya. Nah, untuk akurasi yang sering ngacak ya teman-teman, biasanya disebabkan oleh peluru atau mimis yang kita gunakan ya teman-teman. Nah, peluru ini biasanya sering terjadi pada pemasangan mimis ya teman-teman, atau pemasukan mimis pada grendel yang kita pasang ya teman-teman. Dan kemudian biasa juga terjadi pada pemompaan yang kita pompa ya teman-teman. Dan yang ketiga ini adalah biasanya yang terjadi pada selincir yang kita pakai ya teman-teman. Selincir ini adalah pesenyap suara ya teman-teman. Nah, untuk biasanya penyebab akurasi yang sering ngacak ya teman-teman terjadi pada selincir atau peredam yang kita gunakan ya teman-teman. Peredam ini agak tidak sejajar ya teman-teman dengan larasnya ya teman-teman. Nah, yang biasa terjadi pada lubang ini ya teman-teman, saat peluru kita menuju ke sasaran, maka mimis yang kita gunakan itu terkena lubang pada selincirnya ya teman-teman. Nah, itu menyebabkan akurasi sering ngacak ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan.